Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So guys, bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Tapi sebelum itu, kepada korang yang baru saja jumpa channel ini, selamat datang. Saya ucapkan sebenarnya channel ini mengisahkan tentang project review serta project-project yang akan saya jalankan. So untuk video kali ini ataupun project kali ini mengenai vlog, bukan mengenai review apa-apa. Saya hanya just berkongsi vlog saja. Okay guys, so untuk video saya kali ini, macam yang korang tengok dekat muka depan ataupun thumbnail YouTube channel ni, yang mana Honda FD2R yang pernah saya review sebelum ni, yang pernah saya buat video mengenai dia sebelum ni, kita telah pun jual. Sebenarnya untuk Honda FD2R itu adalah kepunyaan adik saya. So guys, untuk FD2R tu kita telah jual dan kita ambil, dia telah jual dan dia telah ambil Honda Jazz GK. Okay gang, so untuk harga Honda FD2R tu yang kita jual, maaf saya tak boleh nak bagi tahu dekat sini, tapi Honda Jazz GK ni yang kita ambil ni dengan harga RM68,000 on the road. Okay guys, so macam yang korang tahu, Honda Jazz ni telah pun last production dia dan telah pun digantikan dengan Honda City hatchback. So, tapi kita lebih kepada Honda Jazz lagi, sebab itulah kita ambil balik Honda Jazz ni. Dan yang paling penting, kita tak nak berhutang. Bukan yang baru tapi yang second hand, keluaran tahun 2018. Okay gang, so tapi sebelum tu saya nak cerita sedikit mengenai Honda FD tu, atau kenapa jual dan kenapa kita ambil Honda Jazz ni. Okay, untuk maklumat korang semua, Honda FD2R tu adik saya ataupun kita telah pakai selama 3 tahun lebih. Kalau tak salah saya, selama 3 tahun lebih macam tu. So dah banyak sangat saya buat mengenai, dan yang last kali saya buat mengenai video mengenai kereta tu, iaitu Kenangan Cinta. Itu short film yang mana tajuknya Kenangan Cinta, yang mana saya kolaborasi bersama Finas, yang diberi dana oleh Finas untuk saya terbitkan film ni. Okay, tapi result dan kenapa kita jual Honda FD2R tu adalah mungkin kita akan upgrade balik kepada mungkin DC4 ataupun EP3, menggunakan dua pintu ataupun coupe. So, okay guys, untuk Honda FD2R tu kita telah jual kepada orang ataupun owner baru yang berada di Sungai Petani Kedah. Owner tu datang kat Kelantan ni dan dia ambil balik kereta tu, dia bayar cash duit dan dia bawa terus pergi. Sebenarnya masa jual Honda tu ada sedikit problem pada total body, tapi saya dah deal dengan dealer dekat Kedah untuk tukar balik total body tu. So mungkin kereta tu tak ada masalah lagi sekarang. Tapi untuk video saya kali ini, saya bukan nak cerita pasal Honda FD2R tu, tapi Honda Jazz yang kita baru ambil dengan harga RM68,000 cash. Jom kita tengok untuk ataupun condition untuk kereta ni. Let's go. Okay guys, so ini kunci dia. Okay, okay, kereta dia. Ini kereta. So masa ambil hari tu, rain standard untuk kereta ni adalah full spec. Full spec dan rain standard dia, rain standard full spec. Untuk rain tu kita beli dengan ramai saya, yang mana yang saya pernah review kedai dia sebelum ni, itu Ametaya. So untuk rain ni adalah rain auto option 16, dan menggunakan tayar 195/50/16. Okey, cuba kita tengok dulu. Okey guys. So okey, tayar kita gunakan tayar Potenza. Okey. So ini dah. Okey, warna kelabu. Grey ke kelabu dia panggil. So inilah kereta dia. Tahun 2018, owner dia kat KL. Owner dia orang KL tapi asal Kelantan. Dia kahwin dengan orang KL. So inilah dia. Masa ambil tu kita dah tukar nama plate. Dia punya ni design plate ni kita tukar baru. Adik saya tukar baru. Ring sekali, tak ada buat apa-apa pun kereta ni. So jom kita tengok pada bahagian dalam. Okay gang.
So ini adalah bahagian dalam dia. Kita masuk. Okey. Ha. Maaf sebab kereta ni baru sampai, so kita tak buat apa-apa lagi. Kereta cuma terkering apa. Basuh pun tak lagi. Dia full spec. Semua touch, multi fashion steering, double ding. Okey. So untuk kereta ni, yang paling menariknya dia punya mileage. Cuba korang tengok dia punya mileage. Sekejap, saya nak start. Satu lagi. Okey, so tu. Dia punya mileage 71,000. Dia punya mileage. Memang sikit. Tahun 2018. Owner masa ambil tu adik saya cakap, kejap kita start, panas. Okey, gang. So untuk kereta ni, masa ambil tu owner adik saya cakap tingkap dia tak pernah buka. Lepas ni dia punya tingkap ni, dia tak pernah buka. Cuba kau tengok ni, dia punya tingkap ni dia tak pernah buka selepas dia tinted kereta ni. Owner memang tak merokok. Then sekejap, besar laju sangat ni. Okey, owner memang tak merokok dan dia ada dua orang anak. Anak dia memang tak boleh makan ataupun tak boleh buat apa-apa atas kereta dia. Maaf kalau gelap sikit. Maklumlah kamera biasa-biasa je. Okey, gang. So ini bahagian belakang dia. Jom kita tengok pada bahagian belakang sekejap. Okey, gang. So ini ada pada bahagian belakang. So selama 3 tahun owner pakai kereta ni, dia tak pernah buka. Ni dia punya plastik ni. Plastik seat belt ni dia tak pernah buka. Yang ni adik saya dah buka. Yang ni adik saya dah buka. So selama 3 tahun dia pakai kereta ni, memang dia tak pernah buka. Ni baru buka ni. Baru buka seat belt ni, dia punya plastik. So untuk kapek ni pun owner pakai juga. Saya rasa kapek, harga kapek ni memang mahal. Kalau korang tahu, korang boleh tinggalkan di ruang komen. Okey. Okey, yang satu lagi yang menariknya, ni cuba kau tengok ni. Dia punya ni, apa ni? Saltip ni. Memang dia buat macam ni. Dia buat macam ni. Memang dia buat macam ni. Kalau okey, untuk korang nak tahu beli kereta second hand ni, owner dia tu jaga ke tak kereta, so korang tu boleh tengok lah dia punya kapek ke. Dia punya kapek daripada segi ini, dia punya saltik-saltik macam ni. Selain kita tengok daripada bahagian accident dekat ni tulang pitu ni. Kat sini ada dekat, biasa kat depan tu. Kat depan tu kalau kita boleh tengok kereta tu accident ke tak. Untuk kereta ni memang sure satu patut, memang tak pernah apa-apa. Ni satu lagi kat sini. Ni apa tak? Ni dia punya plastik ni. Plastik ni korang boleh beli kat dalam Shopee. Yang ni memang dia asal, tak tahulah ada kat kilang ke macam mana. Memang kat dalam Shopee pada jual benda ni. Ni memang dia, kalau ni kan biasa kalau kita keluar kat ni, dia akan jadi macam ni. Tapi yang ni selamat lah. Selamat. So kat belah tu pun ada. Cuma kat depan je tak ada. Cuba kau tengok. Ini tahun 2018. Dia punya plastik tu pun tak koyak lagi. Plastik dekat pedal gear. Okey. Yang ni sure lah. Tahun 2018. Maaf sebab kereta kotor sikit. So je kita tengok pada bahagian boot kita ni. Okey, kan. Okey. Ini ruang boot dia. Maaf kotor sikit. So inilah dia bahagian dalam kereta ni. Ni kapek, kapek asal. Kapek asal. So yang ni memang dah tukar, kita tukar. Maknalah kereta 3 tahun tukar. Untuk servis, owner dah pernah cakap dia dah servis kereta ni. Dia result dia nak jual kereta ni sebab dia nak cari yang lebih besar. Ni ruang boot dia. Yang ni saya tengok satu lagi. Yang ni pun ada ni, dia buat ni.
Ni tanpa plastik ni. Saltik pun kat sini. Tak nak bagi apa ni orang cakap cala. Memang dahsyat lah bang, macam mak lah orang ni. Okay, kita tutup dulu. Okay. So inilah dia kereta dia, Honda Jazz. Okay, mungkin result untuk kereta ni kita akan buat FLRS ataupun tidak. Saya rasa mungkin tak, mungkin kita akan naik biasa-biasa je. Sebab untuk FLRS ni kos untuk buat dia tu hampir RM40,000 untuk yang original. Maklumlah. Okey kan. So untuk result untuk kereta ni mungkin kita akan buat FLRS ataupun tidak. Saya rasa mungkin tak, sebab kos untuk buat FLRS ni, untuk buat FLRS ni memang agak tinggi sedikit. Okey guys. So maaf sikit. Maaf sebab tadi ada lighting tak berapa cantik sikit. So kita duduk kat sini. Okey kan. So untuk buat kereta ni macam saya macam yang saya cakap tadi, untuk buat kereta ni mungkin kita akan buat FLRS ataupun mungkin kita akan buat, tengok kepada bajet. Sebab untuk buat Jazz FLRS GK5 ni sebenarnya kos dia memakan sampai RM40,000 macam tu, untuk komplitkan dia semua. Dia punya bumper, dia punya apa nama ni, lampu, dia punya bonet, semua sekali tu hampir RM40,000 tu. So tak, itu tak kira dengan aksesori-aksesori dia lagi. Macam yang saya review dekat korang semua, Honda Jazz kawan saya GK5 FLRS yang color merah tu, yang dia gunakan Rain Evo Rega Master tu. So untuk Honda Jazz ni mungkin kita akan buat biasa-biasa saja, sebab kita mungkin nak guna on the road, nak pergi mall ke apa pun. Untuk Comfort FLRS ni sebenarnya susah sikit untuk kita tinggal kereta tu, untuk kita jaga dia. Yang ni sama dengan orang ramai pakai, okay? Sekadar untuk keselesaan. Macam yang FD tu tempoh hari pun memang susah sangat untuk kita tinggal pergi ke mall ataupun pergi ke tempat yang jauh-jauh sikit. Susah sangat. So untuk yang kali ni mungkin kita tak buat apa-apa lagi untuk kereta ni, tengok macam mana result. Tapi saya rasa mungkin tak laku. Mungkin insyaAllah kalau ada rezeki kita cari yang lain, kereta baru lagi. Kita cari kereta baru yang lebih kepada motorsport. Tak kisahlah apa, Subaru ke apa ke. InsyaAllah doakan saya berjaya, okay? So guys, untuk video saya kali ini hanyalah sekadar vlog saja. So terima kasih kepada korang yang sudah tengok video ini sampai habis. Jadi jika korang yang baru saya terjumpa channel ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan dua klik, itu klik tombol subscribe dan klik button like. Assalamualaikum. Terima kasih.